Cocok banget kamu melebur ke dalam musik yang di aransemen oleh Weird Genius. Dan buat aku tadi seperti mendengar versi baru dari lagu ini gitu. Aku bilang ini ngeblend banget. Let's do it. Yeah. Yeah. Sedap banget. Selamat malam Melisa. Malam Bang Jud. Gimana rasanya pertama kali kamu tahu bahwa kamu akan kolaborasi sama Weird Genius? Bawain lagu ini. Oke silakan. Pakai face shield-nya dulu. Sebelumnya jujur aja di penampilan kedua ini ya Melisa bawain lagunya Mata ke Hati Hi-Fi. Buat aku sendiri ini sangat apa ya, sangat nyambung gitu. Apa musik sama suara kamu tuh cocok banget. Kamu melebur ke dalam musik yang di aransemen oleh Weird Genius. Dan buat aku tadi seperti mendengar versi baru dari lagu ini gitu. Dan ini enak banget. Itu yang aku tadi sempat tanya. Di lagu bahasa Indonesia agak susah. Tapi di lagu ini kamu bener. Kamu cocok banget di aransemen ini kamu dengan tadi memang reverbnya lebih reverbnya banyak juga. Reverbnya udah ditambahin. Ya. Efeknya udah ada. Cakep. Mantap. Dan yes. Intinya buat aku sendiri, kamu bisa menaklukkan genre musik ini, kamu kolaborasi dengan orang-orang jenius yang luar biasa, tapi kamu juga tidak kalah mental, kamu bisa memasukkan suaramu yang luar biasa, indah sekali performance-nya buat aku. Aku juga pengen mengapresiasi Weird Genius-nya karena ini bukan genre kalian sejujurnya ya kan, tapi kalian benar-benar berusaha untuk bikin ngepopnya itu bisa masuk dan
ini menurut aku tadi berhasil banget jadi sebuah lagu yang kedengarannya baru. Aransemennya juga luar biasa. Aduh, kalian benar-benar genius. Si Gerald ini dulu pernah banget dulu sama Bunda. Kompetisi di TV lain. Yeah. Dan dia emang bagus banget. Emang tiga-tiganya genius ya. Meskipun genius, weird tapi bagus. Genius. Ya, pas banget loh, genius. Enggak. Aku cuma bilang. Sorry ya, rasa-rasa. Kali ini gue puji Gerald dulu ya. Ya, buat aku barusan tuh gak enak. Tapi enak banget. Tapi enak banget. Mas maaf, gak. Kan hampir saya hujat. Gak bener, aku bilang ini ngeblend banget. Ini ngeblend. Thank you. Ini keren. Perjalanan calon idola masih panjang. Siapakah The Next Indonesian Idol? Ikuti info terbarunya di sini. Subscribe, like, comment, dan share sekarang juga.